Rora kucan sama aku. Oke guys, match pertama antara EVOS Legend melawan ON eSport. Di sini kita lihat ya guys ya, LJ belum bermain dan Gocil Verge akhirnya dimainkan untuk perdana. Kita lihat apakah Verge bakal bisa hidung EVOS. Biasalah. Apakah ini guys ya, yang kita lihat Pak Eko, RKT main lagi sebagai tank. Dan Bapak Eko punya pengalaman, RKT pernah ngetankin Bapak Eko. Bagaimana permainan Rex jadi tank Pak Eko? Itu kan Oni dengar. Pasti dia bilang gini Yur, kalau Rex itu, GG nggak tank gua kok. Pasti kayak gitu selalu Yur. Gitu, padahal biasa aja. Oh, lu gak usah nyindir gua. Gak usah nyindir gua. Nyindir gua kan lu? Itu kan Onyx band akainya kepedean. Udah gimana gua bilang. Nih, Eri, gimana nih kawan kita nih kepedean nih? Biasalah. Biasa janjeng. Gua lagi marah besar nih, kunci rumah gua dibawa nih tadi sama istri gua. Sumpah nih, anti-meme kalau goblok ya. Sampai anti-meme kamu kalau goblok, sumpah kamu tak hina. Dengar Eko enggak sih diajak konten. Goblok kali gua anti meme. Kita ntar seperti biasa ya guys. Ganti-gantian kita ngomongnya. Biar enggak bising gitu loh. Teratur yang disiplin. Oke. Jadi gimana nih menurut Bung Eri dan Rapli dan Cie ini? Menurut apa dulu? Gimana menurut Rapli, Eri, Cai tentang monyet yang baru-baru ini viral? Siapa? Oh, monyet-monyet yang belakangan ini baru-baru viral. Gak tahu juga sih. Ada orang takut pegang, gak tahu siapa. Ada orang takut monyet. Yurino tuh salah pegang, sok. Pencet monyet tuh kayak monyet kayak pencet tikus anjing, Yur. Iya, dia pencet keras banget. Gila, Yur. Guys, ini aku sudah jelasin kalian dari awal. Aku lagi cuek. Bentar. Jadi, guys ya. Kita tanya viewer, kamu dukung siapa? Guys, kalau kamu mencari orang netral, jangan nonton aku. Karena aku gak netral. Aku bukan caster. Aku re-streamer. Ngerti? Aku dukung EVOS. Hancur. Support Silena masih ada. Wah, gimana ya kalau bisa dibilang kayak gitu ya, Cie? Gak tahu aku sih. No comment ya. Yur, jadi menurut lu gimana nih Yur? Ini yang bakal menang nih menurut lu siapa Yur? Apa? Menurutku yang bakal menang. Tampaknya itu, tapi meskipun aku mendukung EVOS ya. Menurutku ini yang menang kok bakalan Onyx Eko. Lu namanya gak netral meme. Bukan gitu. Aku merasa EVOS belum pantas untuk menang gitu loh. Tapi ya semoga menang. Belum pantas, waduh. Typer. FC Eko lagi live. Otakmu itu terbuat dari batu. Live. Lu jangan nyebarkan hoax ya, Yur ya. Yur, lu kok ganteng banget sih hari ini, Yur? Ya kan, karena gua lagi pakai baju. Apakah hypernya di sini atau setin lagi? Mau gina aku kan. Granger, Grangernya si Gilang udah keluar. Kalau gua sih ya Yur lebih ke RRQ sih gua Yur. Lu netral dong. Kalau kalian mencari netral, carilah Eko karena Eko RRQ netral. Enggak, gua semuanya gua pilih. Kenapa? Enggak peduli gua semuanya. Masa iya, Cok? Semuanya. Terutama GPX. Yang luarin api. Bujet, ini dia match yang ditunggu-tunggu. Apalagi nih? Match yang ditunggu-tunggu. Apalagi nih? Beda. EVOS lawan Onyx. Luminar pakai apa? Anti-match. Dari dulu, Cok. Anti-match ini gak beda, Cok. Usai, Soi. Langsung match pertama, bro.
bentar. Gua record dulu ya, teman. Oke, guys. Ya ampun, guys, salah, coy. Ini mah di live streaming Yurino, anjing. Bukan dia pula. Oh, oke, guys, ya. Match yang kita tunggu-tunggu. Gak yang kita tunggu sih, guys. Besok yang kita tunggu. Evos melawan Onyx, guys, ya, di sini, guys, ya. Itu Gustian udah di buff merah Onyx, ya. Udah stay dia. Sorry, guys, ya. Tadi musuh sendiri. Ujet, langsung di depan dia. Lihat Gustian. Diambil, dicuri. Diambil, bapnya dicuri. Oleh bocil. Nas bocil. Istipar, sadar. Langsung dirusuh-rusuhin. HP-nya udah low. Nice kali tank dari Gustian. Ini udah kayak donkey dulu. Suka ngerusuhin musuh. Beda jauh. Apa sih? Ini musuh. Ini ada yang unik nih ya, kayaknya ya, keren banget sih ini, kayak ada perkik, ada reketek, guys, ya, reketek jadi langsung bus, apalagi ditunggu. Waduh, jet. Kayaknya headset ya. Dia udah tahu pasti belum mati, jadi flicker mati. Oh, tapi bomnya digodok, bomnya dua-duanya dicuri oleh Vercik. Nice banget. Bocil ajaib. Gila, ini mah. Ini bocil ajaib banget ya. Sih. Bukan, ini? Itu efek dari Gustian ngerusuin kok. Nah, ini salah. Orang menganggap bocil yang ajaib. Padahal itu tadi momennya Gustian yang ngesun musuh sampai bocilnya bisa dapet buff. Tapi selalu tank tidak pernah dianggap, guys, ya. Itu betul yang gigi Gustian, guys. Bukan bocilnya. Gustian yang ngasih, dia yang ngasih space untuk bocil dapet buff. Cey, ini jam berapa ya, Cey? Jam 5.37. Kok ngantuk banget ya? Ngantuk banget tadi. Kurang tidur. Enggak, dengar suara tuir. Oh. Oke. Itu dongengnya sangat dalam banget soalnya. Oke, nice. Tertutup langsung dari versi. Bodoh amat, dia bodoh amat. Cuek banget. Ya, gue digigit pentil ya. Sebentar, aku memang lagi mendongeng, Eko. Aku mengingat-ingat masa-masa kita dulu, Eko. Ini kok sepertinya EVOS permainannya udah sama kayak kita dulu, Eko. Suka ngambil buff musuh, Eko. Ya, benar. Inilah. Sekali. Iya, Eko. Tas. Lelan, Clover, ditutupin ini ya, cok, apa? Ditutupin tuh, lihat. Gustian. Langsung perang, apalagi. Perang langsung. Gustian bagus banget. Iya, Gustian bagus banget. Gustian ulti di depan. Wah, bocil. Inilah EVOS yang kita kenal. EVOS agresif. Ini agresif banget sih, guys. Gila, ini meta. Ih, ngeri. Salam, guys, ya, di sini anti-match sangat sibuk ya, guys, ya, dengan bisnis dia di atas ini, guys, ya. Mid tower-nya, Kiboy bisa mati tuh. Kiboy nggak ada flicker dia. Bisa mati. Ih, duitnya, goldnya, lihat celengannya diambil, guys, ya. Gila! Itu kayak main Roger aja. Dari segi gold aja udah 1200 perbedaannya, Yuria. Iya, udah 1300. Belum terlalu jauh. Anti-match ini masih mau baunya ini. Ya. Untuk early game gimana menurut Ko Yuri? Oh, ini untuk early game udah jelas EVOS tadi udah memegang game ngapain kok. Jadi lu nih EVOS atau Onyx nih? EVOS. Ujek. Walaupun apa pilihan ditunggu? Langsung. Mati dong. Ininya gak ada tetesnya Isan, ada tetesnya. Oh, masih ada. Kok enggak pecah-pecah anjing. Waduh, ujek. Baik banget Gustian, skill 1 flicker. Oh, tapi bagus banget sih, guys. Ada hari mati. Tidak bisa nampaknya. Versi ke biru. Apalagi ditunggu. Hap. Waduh. Mati dong. Gila. Bocil. Oke, nice sekali dari Bocil. Sansnya mentong dikejar, guys. Wow. Di sini, guys, ya, sang kucing mengamuk, guys, ya. Mengamuk sang kucing.
Jelas sekali. Tapi coba aja perubahan Gustian aja gamenya langsung jadi agresif ya. Iya, memang dulu tuh enggak masuk dia, aku pikir masuk dia. Agresif banget sih ini anak kecil ini mainnya. Keyboard dan freestyle dulu bos, yang penting sama deh. Pusat. Apalagi saat ini tunggu. Oke, pertukaran yang mati juga jadi rugi. Ya, nice! Nice! Ya. Ini game apa? Cepat banget temponya. Sama deh. Baik dari seorang Clover di sini guys ya. Nice. Banget ya bocil di sini nampaknya. Kok bocil? Tadi tuh Clover yang cantik tuh. Enggak tahu ini Rapli nih. Nonton di mana dia? Itu dia tartel. Enggak, kok ini nonton di mana, Pli? Enggak, kok nonton di mana? Kami tanya dulu. Nice banget tuh Clover. Langsung dibalas ya tadi ya. Langsung dibalas Eko tadi. Ya, Eko. Langsung. Oke, reketeknya ditendang. Oke, Ultimate Bucet. Ini banget. Kayak mereka tuh kayak udah apa menikmati game ini gitu ya guys. Udah menikmati game ini ya. Menikmati banget, lihat guys, lihat. Ya, Butes di situ mencoba untuk ulti, diganggu Sans untuk tidak bisa tele guys ya di situ. Ini game yang sangat-sangat dinikmati oleh Evos guys ya. Cewek tidak sampai tidak bisa berbuat apa-apa, nampaknya di bawah Clover level 8 dan cewek level 7 di situ ya. Eh, tapi dia pakai emblem itu loh, Cok. Assassin yang solo. Siapa? Hey. Versi ya. Versi udah level 10. Itemnya ulang tuh siapa ya? Lihat. Belum tahu. Ngeri banget Cok Regen-nya. Udah jadi anu kayaknya itu. Oke, Reketek di sini ingin beraksi guys ya. Langsung, apalagi yang tunggu. Sodoan maut. Anti-mesnya udah kuat tahan bawa. Anti-mesnya udah kena banget di depan. Udah lah, Cok, slow mo terus. Ngaja dia bukan dari samping karena dia tahu dia bakal okay, ini tetap bisa nahan. Oke, okay, belum jadi aja. Gila, bocil. Sumpah enggak ini loh guys, enggak kebayang deh di atas. Serem banget ya Evos main. Iya, ini serem banget sih guys Evos ini. Langsung. Bocil ngeri banget ya guys ya. Wah, ini ya Yuri kayak apa ganti role rosternya gitu-gitu ya Yuri. Iya. Mati tapi. Aduh, istana speaker. Wah, dikejar sama Kiboy. Wah. Tapi sumpah. Lu merasa enggak? Nah, santenya. Wah, santenya. Mati. Mati. Wah, sudah ini dead tower guys, sumpah dead tower gila. Gila. Ini apa ini? Apa ini? Evos perang di antara tower. Satu dan dua, Cok. Evos menggila, coy. Perangnya di belakang anjing. Ditabrak tower. Bodoh amat. Diamankan oleh teman-teman Evos Evolve. Untuk alter ego Audit dan RRQ jangan panik ya, Evos sekarang kuat. Ini masih game pertama nampaknya Bung ya, Bung Yuri. Oh, tidak ngurus. Iya, masih game pertama sih. Bodoh amat, pokoknya udah jago. Saya gila sih. Ini gua Kiboy-nya udah Kiboy pun digas. Kok pikir mati. Tetes. Terus banget. Lanjut tetes. Ini ada dua hero tetes di sini guys ya. Jadi ini benih-benih liar nih bertaburan nih guys ya di tanah-tanah. Apalagi sini Max AFK di sini. Itu mau hina, mau dina put sini. Ini aku kuat, aku kuat. Senggol aku. Butes sampai tidak bisa berbuat apa-apa ya Yuri ya, Butes ya, Yuri. Tapi emang one-one nih sekarang jadi wah, top one. Wah, diambil cewek. Cewek, ngeri banget cewek nih guys ya. Towernya tapi tukaran dengan towernya guys ya. Sedangkan cewek tidak punya ulti di situ. Sumpah, depan belakang kiri kanan kena Evo. Dia ditangkap terus. Kena Kiboy. Di kalah retri nampaknya di sini. Gila, Cok. Kiboynya aja ditangkap. Kiboy jadi makan-makan. Kasih tahu apalagi yang ditunggu. Bukan. Ini ya. Ini MVP-nya Gustian sih. Gustian bagus banget kayak. Gustian iya. Nangkap terus dia dari tadi. Nangkap terus. Terus kayak mancing-mancing musuh di depan. Manas-manasin gitu. Iya, lele tele-tele asik. Goreng-goreng dulu kan sih. Jadi Kiboynya tuh mungkin gini. Ala lu paling ngeblast gua. Jadi gua berani. Tapi ditangkap beneran gitu loh. Jadi kena mancing Kiboynya. Udah BOD ya, Persiknya udah BOD dia. Udah kena adu mental. Kalau kena bunuh terus tuh. Sansi goldnya minim, Cok.
Ngelamun cok Isan. Ngelamun jorok. Kita lihat di sini anti mak. Langsung. Apalagi yang tunggu langsung. Ini orang kuat banget cok. Sumpah. Badak banget guys. Item dong. Item-itemnya apa nih itemnya? Belum tahu. Gila ini sampai apa namanya? Kalau San sampai salah masuk ditangkap sama si Gustian. Ya. Serba ya. Salah sih dia, bisa didempetin sama si anti mak. Serba salah. Paling yang bisa dimakan ya si ini, si Luminer. Wih, izinnya anti mak. Keputihan coy. Gila, mau dimakan terus guys si cowoknya. Apa damage-nya? Damage terima ini hampir 100k. Damage siapa? Si anti-match. Ivos Freelord menit 11. Di sini kok Kiboy kalah kelas ya sama RKT guys ya di sini. Siapa? Kiboy Yur? Iya. Lebih ke hero-nya gak sih Yur? Ya sih, cowan memang di... Tapi ya intinya Gustian bagus lah. Iya, emang dianya dari cara mainnya juga bagus banget. Oci level 15 setan. Oh iya ya? Iya, oh ini itemnya. Cepet banget ya. Oh ini nih. Anjir. Bocil udah level 15 anjing. Gila. Gila banget. Wah, ngeri banget orang ini, guys. Udah tebal itu si siapa anti mak. Ini anak dari MDL, Yur. MDL. Lancenya kan gila lancenya waktu itu kan. Oh iya, serius lo. Gila lancenya. Sabar ya. Langsung mid, langsung terobos mid. Udah mau. Langsung. Oh, udah mau. Di depan mek cok. Sam sudah ada ulti ini bisa diajar enggak sini? Oh, Gustian. Tangkap tuh. Miss Gustian, miss. Wah. Buset, anti mek di depan sendiri. Tower dulu. Anti mek di depan guys ya. Anti mek selalu di depan. Anti mek selalu di depan. Lupa darahkan. Enggak, jangan di-stuck, jangan di-stuck di tower. Sumpah guys, turunin lagi sumpah. Turunin. Full lagi darahnya tuh. Oke. Kiboy mana nih? Gila, bocil. Ih, gila. Ya ampun. Gila. Sabar pelan-pelan dan kloper. Apa-apa tower. Masuk kloper. Apa sih? Yo, Valeo. Langsung pis. Apalagi? Sakit banget. Bener. Ini. Kloper. Tower. Masuk tuh. Butes. Apakah mati butes? Lagi goreng-goreng dulu gak sih langsung mek. Gila sakit banget. Oke, langsung kamenya balik. Udah, cukup. Udah, lu ini disiplin. Mereka udah kumpul 4 orang. Kalian menit berapa, Cok? 13.32. Oh iya. 13.32. Hancur nampaknya. 35. Berapa? Aduh, 38. 39. 37 gua. Woi, telat dong. Oh, ini hati-hati ya bisu RRQ ya. Hati-hati ya. Ada yang panas nanti nih Koyur. Gara-gara Koyur nih bicara pasti. Udah, berapa coy? Detik berapa? Iur provokator. Belum. 39, 40, 41, 42. Ini yang beda sedikit. Ini yang tadi, Ri. Iya kan enggak apa-apa sama aja. Kan kalian separatan. Oh iya ya. Halo siapa ini? Halo. Iwan. Ujet. Buat cok. Ini Gustian tank yang menurut gua tuh kayak Gustian tank itu berubah segalanya cok langsung bagus banget mainnya Gustian. Aku suruh dia main itu, dia gak mau tuh.
ada clover di bawah sana. Ajay. Bibit iwang. Nah, tapi ini Gustian sih match ini. Pasti dia tuh yang jantungnya bikin kayak timnya tuh kesannya enggak kalah gitu loh sama Onyx, enggak kalah penguasaan nanti ya. Dia enggak mau kalah gitu loh. Dia enggak mau kalah gitu loh. Kayak maksudnya Onyx-nya mau ngegas, dia gas balik gitu loh. Ini Gustian penting nih di game ini. Ya kan damage taken-nya anti-mage 168 kok pikir. Apa pula itu dia bikin di depan? Gak bisa dia apa-apain lagi itu. Itu muncul orang mana, Iwan? Orang ini, orang Kalimantan Selatan gak ya? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Versik ini Balikpapan, guys. Bagus sih, mainnya bagus. Iya. Kayaknya Balikpapan, lupa. Pokoknya di Kalimantan ya. Kalian dengar jelas ya. Okay. Kayak aku season 4 dia, Mas. Iya, yeah, dia ini ya. Enggak lagi orang yang apa gue sama segala hal di main deh. Oh, yang penting main. Ya, ya fokusnya main. Belum ada fokus lain kok. Belum ada fokus lain. Belum ada fokus lain. Yang penting fokusnya main kok. Jadi mentalnya Kibo itu. Lu pikir ya, dia mentalnya kuat juga loh tadi kayak pas ngambil-ngambil buff gitu-gitu loh. Iya, berani dia. Iya. Dia masuk-masuk ke belakang dulu loh. Jadi dia tuh tadi tuh masuk-masuk terus. Ah, mau perang nih. Mau perang nih, Onyx. Udah free dulu. Iya. Udah balik-balik. Ivos, udah balik-balik. Hati-hati, di bodyguard. Utes lompat ke belakang. Utes. Oh, lihat Luminaire di kok warnya-warnya. Wah, lihat Yurino. Ya, Yurino. Kibonya artinya enggak ke muka bajunya. Kibonya ide terus, anjing. Kibonya ide terus. Kiponya juga ya, banget ya. Wah, ini keren sih, perangnya keren sih, ini gila. Rata-rata. Enggak, kiponya fail di Indonesia. Ini keren banget dong, warna. Anjay. Gila. Anjay. Kas. Gila. Keren ya, bagus banget. Sama. GG. 1-0 guys ya, kita lanjut. Ini kos yang kita kenal guys ya. Ini anak